Oke, selamat siang Sobat Bipod. Sama saya Muhammad Rahmadi. Sekarang saya berada di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di Indomaret Fresh, di mana hari ini dilaksanakan open ceremony toko Indomaret Fresh yang ada di Jalan Gatot Subroto. Pembukaan Indomaret Fresh Gatot Subroto yang merupakan toko fresh kelima di cabang Banjarmasin dan yang toko ketiga di kota Banjarmasin. Dengan harapan saya, semoga toko fresh Indomaret Gatot Subroto ini memberikan satu destinasi berbelanja yang terbaru bagi masyarakat, bagi konsumen, dan juga memberikan kontribusi yang baik untuk kota Banjarmasin. Kemudian dari seluruh jajaran Indomaret dan yang hadir pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya sampaikan bahwa Banjarmasin adalah sebagai pusat jasa dan perdagangan. Itu sesuai dengan visi-misi LPCM, rencana pembangunan jangka menengah kota Banjarmasin menjadi pintu gerbang Kalimantan melalui pusat pekerjaan jasa dan perdagangan. Definisi operasionalnya adalah seberapa kuat untuk bisa menampakkan diri sebagai kota pusat jasa dan perdagangan. Ini barangkali menjadi sebuah langkah yang nyata untuk mewujudkan Banjarmasin berdaya saing. Selanjutnya penyerahan pangkat dimohon untuk Pak Kristo. Bersinergi dengan visi-misi pemerintah kota Banjarmasin untuk menjadikan Banjarmasin sebagai pintu gerbang perekonomian dengan mengembangkan pusat perdagangan dan jasa. Retail Indomaret Fresh ini tampil beda. Kesan kami sangat luar biasa. Mudah-mudahan hal seperti ini menjadi pilot project dan contoh. Ini yang ketiga di Banjarmasin, yang kelima di Kalimantan Selatan. Artinya bahwa kondisi ini kondisinya masih terbatas, masih limit sedikit. Nah, maka kami mohon kepada masyarakat lain harus bersaing supaya mampu menunjukkan retail modern ini benar-benar modern.
modern dapat dikatakan menampilkan sesuatu yang benar-benar membuat orang suka, orang tertarik, enjoy. Belanja bukan sekedar memenuhi kebutuhannya, tapi ada kreatif, ada edukatif. Jadi sebuah upaya belanja yang bisa menjadi obat. Itu sudah mencoba. Kemudian bahwa tempatnya, suasana, nuansanya, temperaturnya, manuver-manuvernya, tatanan-tatanan produk-produknya itu sangat-sangat positif, sangat membuat orang kerasa. Dan yang lebih membanggakan buat pemerintah Kota Banyumasin, ada pojok UMKM. Itu artinya apa? Indomaret benar-benar bersinergi menyukseskan visi-misi wali kota untuk menumbuh kembangan UMKM wira usaha baru. Baik Sobat Bipos, di opening ceremony Indomaret Press hari ini dikatakan tadi Indomaret menyediakan banyak promo-promo menarik pada para pengunjung. Misalnya seperti informasi yang terpampang di halaman parkir Indomaret yang ada di Jalan Gatot Subroto ini, pertama yaitu sayur segar yang ada diskon 50% dari tanggal 6 sampai 31 Juli 2022. Kemudian di tanggal yang sama ini juga berlaku promo heboh dan sejumlah promo menarik lainnya. Yang berbeda dari Indomaret Press ini yaitu disediakannya banyak buah-buah dan juga sayuran, dimana ini yang membedakan antara Indomaret Press dengan Indomaret reguler lainnya. Kita berpartner lagi nih kan? Iya, betul banget.